Ujian sekolah paket 1 nomor 20 pilihan ganda tentang limit. Diketahui limit x mendekati pi per 4, 1 dikurangi sin 2x dibagi sin x dikurangi cos x. Yang ditanyakan adalah nilai limit tersebut. Proses yang digunakan, gunakan rumus turunan. Rumusnya adalah fx sama dengan sin x, maka f aksen x sama dengan cos x. Fx sama dengan cos x, maka f aksen x sama dengan min sin x. Nah, kemudian setelah itu kita lanjutkan langkah berikutnya. Oke, langkah berikutnya. Langkah yang akan digunakan di sini kita akan menulis ulang kembali langkah 1. Langkah 1 yang akan kita lakukan di sini kita tulis ulang soalnya bahwa limit x mendekati pi per 4 1 min sin 2x sin x kurangi cos x ya. Sin x kurangi cos x. Nah, kita akan turunkan satu per satu, maka diperoleh limit x mendekati pi per 4 dari, nah, turunan dari 1 itu kan tidak ada, sehingga kita langsung ke turunan sin 2x, yaitu sin turunannya cos, maka min 2 cos 2x dibagi dengan sin x turunannya adalah cos x, dan cos x turunannya adalah min sin x. Min sin x, min sin x, maka dia menjadi plus sin x. Nah, kemudian setelah itu langkah yang kedua kita akan substitusikan nilainya. Oke, kita lanjutkan di langkah yang kedua. Langkah yang kedua kita masukkan nilai dari, langkah yang kedua kita masukkan nilai pi per 4 nya. Kita tulis ulang limit x mendekati pi per 4 dari min 2 cos 2x min 2 cos 2x dibagi cos x plus sin x. Nah, kita langsung memasukkan nilainya di sini. Oke, kita masukkan nilainya. Nilainya adalah min 2 cos 2 kali pi per 4 dibagi panjang cos pi per 4 cos pi per 4 dikurang ditambah sin pi per 4. Nah, di sini diperoleh nilainya sama dengan min 2 kali 0, negatif 2 kali 0, karena cos dari 90 derajat nilainya 0, kemudian cos 45 derajat adalah setengah akar 2 ditambah setengah akar 2, sehingga diperoleh negatif 2 dikali 0 sama dengan 0, setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 sama dengan akar 2, 0 dibagi akar 2 sama dengan 0. Sehingga di sini kesimpulan yang bisa kita peroleh, kesimpulan akhirnya, jadi nilai limit tersebut adalah 0. Oke. Adalah 0.